Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan masak mie goreng basah. Bahan-bahannya adalah saya ada mie kuning, bahan utama dia ada sayur sawi, ada penyedap rasa, ada garam, ada daun bawang, ada bawang putih, tomato saya guna setengah, ada serbuk ketumbar, serbuk merica, chili blender, sos chili, sos tiram, kicap manis, sedikit sotong, dan sedikit udang. Thank you.
rasa ya teman-teman. Rasa dia sangat sedap. Teman-teman boleh coba. Simple dan gampang. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. See you next video. Bye-bye.